Baik, Oktober lalu, penduduk kampung seberang kota Kuala Kedah gempar dengan penemuan rangka-rangka manusia yang terendam dalam lumpur di tebing sungai kampung tersebut. Rangka dipercayai hanyut dari tanah perkuburan Islam kampung seberang kota yang berdepan hakisan tanah yang serius sejak 2 bulan lalu. Susulan itu, pihak Majlis Agama Islam Kedah, MAIK dan Jabatan Pengairan dan Saliran JPS setuju membina benteng baru bagi melindungi kubur-kubur lama itu daripada terus terhakis. Tinjauan Sarawak ini mendapati kerja-kerja pembinaan benteng berkenaan sedang giat dilaksanakan. Fasa pertama proses pengumbian semula rangka mayat turut berjalan lancar. Lepas okey pun ada mencerat dengan mereka sekali. Iban agama pun tak ada masalah, JPA pun tak ada masalah. Cuma yang kata ni, waris, tunggu waris ya, putusan tu. Tapi anak-anak anak-anak tempatan ni semua sokong. Anak-anak kodah ni semua sokong. Sehingga lepas pada Datuk Ravi juga pun, Majlis Agama JPA dah main turun tak? Turun. Lepas dah turun. Datuk Ravi kata dia kot mana pun dia akan buat. Macam mana pun mesti dia buat. Lambat dengan cepat. Pakcik rasa syukur. Alhamdulillah. Bagi bersyukur lah. Minta-minta doa lah bagi mereka buat bagi elok lah. Rata-rata penduduk yang ditemui melahirkan rasa syukur, isu kubur terhakis itu diselesaikan. Lepas Datuk Ravi main, dah benda tu dah okey lah. Dah berjabat agama dengan JPS main, sukat. Kita bagi kebenaran suruh pakcik bakau di sini. Itulah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ha. Tapi dia bakau semua main dah. Cuma nak tunggu pakcik lah. Pantau. Alhamdulillah lah. Ada perkembangan lah. Okey lah dah. Tapi siapkan tembok ni. Okay. Ni janjar ni kan. Kira selamat lah sikit kubuk yang dah ada ni. Yang menunggu masa nak roboh dah. Saya Abu Akhir. Penemuan rangka itu dipercayai berlaku selepas air sungai surut sejak September lalu.